بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ba'du ta'ala wa ana manfa'a ulumi amin la tabtulu bi harakatin khafifatin wa in kasurat wa bal La tabtulu tidak batal iya salat. Biharakatin dengan gerakan-gerakan khafifatin yang ringan. Jadi kalau gerakan-gerakan yang dianggap ringan ya itu tidak batal salatnya. Wa in kasurat sekalipun banyak iya gerakan-gerakan itu. Sekalipun banyak. Karena gerakannya itu khafifah Ya, maka tidak batal. Watawalat dan berturut-turut. Sekalipun banyak, sekalipun berturut-turut, tidak batal. Tapi tetap ada hukumnya. Bal tukrahu bahkan dimakruhkan. Jadi hukumnya apa? Makruh. Contoh kata hariki usbu'in seperti menggerakkan jari jemari. Menggerakkan jari jemari. Jari ini. Ya. gini aja ya gerakan gini ya au asabi'a fi hakin atau ya jari jemari pada gosok ya maksudnya yang garuk ya masa gitu. gini nggak nggak batal au sabahatin ma'akorori kafihi atau ya menghitung tasbih pakai tasbih ma'akorori kafi serta tetap telapak tangannya telapak tangannya telapak tangannya enggak goyang Jadi yang goyang itu cuma jari jemarinya aja, itu enggak batal. Paham ini? Tadi bilang pakai tasbih enggak batal lagi. Biar, biar ngerti yang dimaksud batal, yang dimaksud kagak, batal. Bagaimana tadi tuh yang dimaksud batal? Yang dimaksud kagak, batal. Hm. Jadi aw sabahatin maqrarika fi atau menghitung tasbih serta tetap tapak tangannya. Jadi ininya tetap, ininya enggak bergerak. Yang bergerak cuma ininya aja. Nih. Ya. Lagi sembahyang begini. Enggak batal. Kalau begini-begini batal nih. Kenapa? Ininya bergerak. Ininya bergerak. Ini yang begini yang enggak apa-apa. Aujafnin atau kelopak mata. Kelopak mata kedip-kedip tuh nggak batal. Jadi kalau tadi kalau tangan tuh kalau begini-begini batal lah. Ini kalau begini, tiga kali berturut-turut. Ya. Ya, kalau gini doang nggak. Hmm. Aujafrin atau kelopak mata. Kelopak mata kedip-kedip ya, itu nggak batal. Tapi dibilang tadi batuk rohu aja gitu ya. Kecuali memang dia udah matanya dikit-dikit kedip, dikit-dikit kedip kan ada begitu yang udah bawaan tuh mangga bisa. Hmm. zakarin atau zakarnya. Zakarnya bergerak. Ini juga enggak batal. Emang ada orang lagi sembahyang zakarnya bergerak? Ada. Biasanya anak muda begitu. <laughs> Aulisanin atau lidahnya bergerak. Nah, lidahnya bergerak-gerak. Itu juga enggak batal. Tapi kalau sering bergerak, tadi dikatakan bal tukrohu, bakal makruh aja. Yeah lidahnya bergerak-gerak. Jadi diusahakan supaya walaupun dianggap batal jangan bergerak. Karena makruh. tabi tabi'atun, kenapa enggak batal? Karena bahwasannya dia yang tadi disebutkan kelopak mata syafat, itu bibir tadi. Aw syafatin eh. bibirnya bibir eh, bergerak atau zakar atau lisan itu enggak batal. Cuma makruh aja banyak bergeraknya makruh. Jadi kalau bisa ya karena makruh ya jangan bergerak lah. Kenapa bisa enggak batal? Lianna tahbi'atun karena bawasannya dia itu mengikut yang tadi apa uh, kelopak mata bibir zakar lidah dia mengikut lima alia kepada tempatnya almustakirat yang tetap kalasabi seperti jari jemari dia dianggap enggak batal ya karena ngikut dia walidhalika bahasa anna harakatul lisani in kanat ma'a ta'wilihi an mahalihi abtala salasun minha oleh karena itu telah membahasnya anna harakatul lisan akan bahwasanya gerakan lidah Inkanat jika ada gerakan lidah Ma'atahwili serta memindahkannya Al-Mahli dari daripada tempatnya ya. Yeah. Jika ada ya. Yeah. Serta memindahkannya dari tempatnya Kalau ada gerakannya itu ya. Yeah. Jika ada si lidah Ada apa memindahkannya dari tempatnya bisa pindah dari tempatnya dia, ya, menggeser dari tempatnya. Abatul salah sun minha, maka tiga gerakan itu dapat membatalkan daripada solat. Jadi karena dia diam di tempatnya maka enggak enggak Kalau dia berpindah di tempatnya, ini berpindah dari tempatnya, bibir berpindah dari tempatnya, lidah berpindah dari tempatnya, kopak mata berpindah dari tempatnya, bergerak dia, itu bisa batal. Hmm. Kalau ini kan enggak bisa berpindah, enggak mungkin berpindah ya. Kalau saya kuna wahwa muhtamalun berkata oleh guru kami itu ya, dimungkinkan muhtamal atau muhtamilun mungkin. wa kharaja al kaffu dan keluar dengan asabi jari jemari oleh telapak tangan telapak tangannya jadi kalau telapak tangan ya fatahrikuha salasan wilaan mubtilun maka menggerakkannya telapak tangan tiga kali wilaan berturut-turut mubtilun membatalkan Ya, kalau begini-begini batal nih. Ini begini-begini. Hmm. Telapak tangan ya. Illa ayyaku nabihi jarabun. Kecuali bahwa ada dengannya, ya, dengan orang yang sholat itu jarabun, penyakit kulis. Penyakit kudis yang mana la yasbiru mahu adatan ala adamil haki la yasbiru dia tidak sabar bi ya, maahu, serta penyakit kudisnya itu adatan pada adatnya ala adamil haki atas tidak menggaruk Jadi mesti garuk kalau oh, garuk baru enak walaupun habis itu ledes ya. Walaupun habis itu pada pada wokes semua dah recet apa lecetnya. sabar sabar ini nggak bisa sabar ini ini kalau nggak bisa sabar kalau kuris kalau saking sakitnya gatalnya luar biasa emang nah, ada orang yang modelnya itu kalau nggaruk kejem padahal dirinya sendiri kalau nggaruk kejem garuknya kayak orang garuk apa Ya. Jahat gitu. Padahal badannya sendiri habis juga rukin pada bokes ya. Ada yang modelnya kayak begitu. Ya. Maka kalau memang seperti itu kondisinya nggak bisa sabar ya daripada ya penyakitnya itu kata beliau ya itu tidak batal. Hmm. Jadi la yasbiru dia tidak sabar mau bersama penyakit kudisnya itu adatan pada adatnya ala adamil haki atas tidak menggaruk. Hmm. Enggak garuk dia enggak sabar. Hmm, sakit banget. Ya. Dan kalau begitu ganggu khusyuk dengan dia garuk bisa jadi khusuk ya. dengan digaruk bisa jadi khusuk ya. ini penyakitnya kayak begini ya. beruntunglah kita dikasih sehat ya. sembahyang enak gitu. nyaman Fala tabatulu di maka sholatnya enggak batal karena darurat karena darurat apa? Karena hajat kepada menggaruknya itu. Hajat kepada menggaruk. Berarti apa? Kalau menggaruk ini bisa menghantarkan kepada ya, ketenangan, kekhusuan. Jadi menggaruk apa yang bisa ya, tidak batal ini? Menggaruk kudis yang enggak sabar, gitu padahal bisa batal tapi karena apa? karena ini pada adatnya nggak bisa nah, maka dibolehkan nah itu menjadi ya ilat tidak batal jadi agama itu ya toleransinya tinggi gitu ya yang seharusnya batal tapi nggak batal ya, menandakan bahwasannya agama Islam sangat ya, toleransi Harusnya batal menggaruk. Tiga kali bergerak betul turut ya, tapi meng, ya, mengingat kondisi menjadi kagak batal. Wallahu <tuh> a'lam